Perbuatan sujud pada Allah ni di antara perintah-perintah awal yang Allah perintahkan sebelum adanya langit bumi, sebelum adanya manusia. Ya. Dan perkara sujud ni dia tidak berlaku di dunia, dia berlaku dalam syurga Allah. Ya, bila mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat Allah, usjudu li Adam, sujudlah kamu. Walaupun perbahasan para ulama kata sujud tu makna tunduk hormat. Yang bukan sujud sebagaimana sujud dalam sembahyang. Ya, tetapi Allah perintahkan di antara perintah-perintah awal pada makhluk ialah untuk sujud. Yang hormat pada Adam AS kerana perintah Allah. Dia ada dua perkara. Pertama perbuatan, yang kedua ketaatan. Perbuatan sujud itu, ya, dia kenapa ya, sujud ni merupakan satu perintah daripada Allah Ta'ala. Orang yang melakukan, mentaati perintah Allah, ya, dia melakukan perbuatan sujud ataupun perintah-perintah yang lain, berarti dia telah patuh kepada arahan Allah. Ya, satu. Yang kedua, dia buat, dia laksanakan perbuatan tersebut. Ya, taat satu bab. Di mana kita tidak boleh engkar, tidak boleh durhaka pada Allah Ta'ala, kena taat pada Allah 100%. Tetapi di antara golongan yang taat perintah Allah, yang dia beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi ada yang tak buat, ada yang tak semayang, dia bukan tak tahu semayang tu wajib. Ada yang minum arak, bukan tak tahu bahawa arak tu haram. Dia ambil rasuah, bukan dia tak tahu rasuah tu tak elok, dia tahu. Maka kenapa dia buat demikian, kenapa dia langgar perintah tersebut? Ya. Dalam ayat ni Allah sebut aba wastakbar. Satu, dia tak nak patuh perintah Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, dia sombong. Ya. Iblis ni dia satu, dia tak nak patuh. Allah suruh, dia tak nak patuh. Satu lagi, dia rasa dia besar. Kenapa nak sujud pada Adam? Dia rasa dia lebih mulia. Ya. Baik. Padahal yang suruh ni Allah. Bila yang suruh ni Allah, jangan tengok besar ke kecil perintah tu. Ya? Tapi tengok siapa yang suruh. Ya? Sepatutnya, bila Allah yang suruh, ya, jangan petikai kecil ke besar ke perintah tu. Kenapa? Allah suruh. Bila Allah yang suruh, maka sifat hamba taat je. Buat je. Bukan cari jalan, tak boleh buat, kita masyarakat majmuk, kita boleh buat, kita ni begini, kita kalau tak menipu, payah nak maju, kalau kita tak rasuah, kita payah nak buat projek. Ya, tak betul. Ya, sebab hamba ni, bila didengar perintah, maka tanggungjawab pertama ialah taat. Sebab tu kita dipanggil hamba. Ya, bukan tuan, bukan majikan, bukan pekerja, bukan kuli, tapi kita hamba. Ya, kita dengan Tuhan ni dua je. Dia Khalik, yang kita makhluk. Ya, maka bila sebagai hamba, apa sifat hamba? Kenapa disebut Allah Ta'ala sebut manusia ni sebagai hamba dia? Nabi-nabi pun dia sebut hamba Allah. Ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Ya, Allah guna istilah hamba. Nabi Muhammad tu Allah sebut hamba dia. Semua makhluk ni hamba Allah. Ya, hamba lain, kuli lain. Ya. Kalau kuli pekerja tak puas hati, kita boleh buat demonstrasi tuntut kenaikan harga, kenaikan gaji. Tak puas hati lagi, kita boleh ya, berhenti kerja lain. Ya. Tapi kita ni hamba. Bila sebut hamba, hakikatnya kenapa keadaan hamba ni tak ada apa-apa. Ya. Cuma kita ni lahir dalam keadaan sistem perhambaan dah tak ada. Jadi kita tak tahu sebenarnya. Ya. Tapi makna hamba ni kita tak miliki apa-apa. Hakikatnya kita tidak miliki apa-apa. Yang kita ada ni sekadar pinjaman. Ya, barang pinjam. Kenapa? Siapa yang bagi? Tuan kita yang bagi. Siapa? Allah Ta'ala. Allah bagi pinjam mata. Allah bagi pinjam telinga. Siapa masa Allah nak ambil? Allah ambil. Ya. Baju kita, pakaian kita, harta kita, Allah bagi pinjam. Isteri kita, Allah bagi pinjam. Anak kita, Allah bagi pinjam. Pangkat kebesaran apa, semua pinjaman. Allah bagi pinjam sekejap. Untuk apa Allah bagi pinjam? Allah nak test. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah nak uji dalam ramai-ramai yang dapat pinjaman daripada Allah ni, ada orang yang pinjam betul-betul dan dia guna betul-betul, dia manfaat betul-betul pinjaman tersebut, lalu dia menjadi orang yang paling berjaya. Ya.
Macam kita buat pinjaman lah, ada orang buat pinjaman RM10,000 di bank. Ya, buat meniaga, modal meniaga. Ya, kemudian makin besar, makin besar, makin maju, makin maju. Dia manfaat betul pinjaman tersebut. Tapi ada orang dapat pinjaman RM10,000, pertama beli kereta dulu, yang kedua nikah seorang lagi, ya, kemudian mula. Ya. Sebab dia rasa duit dia banyak, maka dia tak tahu hakikatnya barang ni barang pinjam. Siapa masa kena bayar, siapa masa kena pulang balik. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, bila kita hamba, kita tahu ni, ni Tuhan, bukan aku punya ni. Ini Tuhan ni aku, bagi pinjam. Ya. Sebab itu hakikat ini menyebabkan kita lahir dua perkara. Pertama, kita ni patuh. Ya. Pada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam ayat yang saya ambil pagi ni, surah Al-Waqiah. Allah Taala sebut, ya, bila berlaku kiamat ni, ya, pada waktu itu, ya, berlaku satu perkara. Allah sebut khafidatun rafi'atun. Khafidatun, yakni kiamat itu menyebabkan orang yang, ya, jatuh daripada tempat yang tinggi, khaf, dia akan jatuh ke bawah. Rafi'atun, orang duduk bawah, diangkat, diangkat, dimulia oleh Allah. Ya, satu hari akhirat, ya Allah Ta'ala sebut, hari tersebut orang yang mulia, yang hebat, yang disanjung, yang dipuja, yang dihapus mata dunia ni, belum tentu dia macam tu di hari akhirat. Ya. Kadang-kadang orang yang mulia, disanjung, dihebat tu, kalau dia tak beriman dengan Allah, syirik pada Allah, kupur pada Allah, dia akan jatuh hina. Ya. Dihina oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi Allah sebut orang yang mulia, yang beriman dengan Allah, mungkin dunia dia kena hina, kena seksa, harta dia kena rampas, ya, macam kita tengok di negara-negara Islam, ya, apa yang tak buat, habis kena kerak, kena gergaji kepala hidup-hidup, kena bakar hidup-hidup, ya, kena seksa, ya, diperkosa oleh 40 orang tentera sampai mati, ya, berbagai-bagai penderitaan yang ditanggung. Tapi kalau dia beriman dengan Allah Ta'ala, mati dia, maka dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Khafidatun rafi'atun. Orang yang mulia jadi hina, orang yang hina jadi mulia.